Bismillahirrahmanirrahim. Hey yo, what's up guys? Kembali lagi bersama Take Motion, still at Take Motion on the move. Ya, kali ini gua agak jeramah nih guys. Gua lagi mau ke Ciwidey nih guys. Jadi saya udah baru nyampe apa nih Ranca Bali ya. Oke, tadi sih berangkatnya jam dari rumahnya jam 6:30. Tapi ngambil si Vespa dulu nih guys ke Baros ya, ke Baros Vespa Work Garage, karena ini kan Vespanya baru beres di restorasi nih. Nih dulu si Black Mama nih, hitam nih dulu, sekarang jadi hijau guys. Kita kembaliin ke sesuai kelahirannya ya, warna hijau. Oke, buat kalian yang baru aja nyimak video gue ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya guys, biar kalian bisa dapat update notifikasi tentang video gue yang lainnya berikutnya. Oke, kita up the hill. Kita lagi ngetes si Excel nih, si Black Mamba yang sekarang jadi hijau. Nanti gue akan kasih nama beda, jangan si Black Mamba, karena kan ini udah hijau eh. Nanti kita pikirin. Atau kalian para subscriber nih, atau punya ide nih mau namain siapa? Oke, bebas lah. Oke, karena gua tujuannya itu ke Ciwidey atas ya, ke apa tuh? Patenggang ya, Patenggang ke sonoan dikit. Kita bercerita dulu deh guys ya. Tadi sih sempat gua record dari bawah tuh, cuman anjir, memorinya korup. Aduh, gak tau karena jarang dipakai. Karena gua ini baru kali ini bikin video lagi ya, ngevlog lagi. Udah sekitar berapa lama lah gak ngevlog lagi. Nah, kita baru nyampe apa nih, Ranca Bali lah kalau gak salah mah. Oke, kita bercerita dulu lah sebelum kita sampai ke tempat tujuan kita, karena gua kan masih agak jauh nih ke Patenggang nih. Kita slow rock riding aja, tapi kayaknya rada macet ya tadi di jalan, rada rame. Ini Sabtu ya, ini Sabtu last Sa'ban riding ya, hari terakhir di bulan Sa'ban, karena besok ini puasa ya. Ini hari Sabtu, Ciwidey hari Sabtu. Lumayan nih banyak kendaraan sama turis lokal nih. Oke, kita cerita dulu lah. Oh, kita bahas apa ya? Ya, karena gua itu masih anak bawang nih di dunia Vespa. Kita cerita tentang perpemulaan ya guys. Vespa pemula lah gitu. Oke, buat Vespa lovers yang baru nyus, jangan lupa like dan komen, terus subscribe ya guys. Oke, kita cerita tentang pemula. Ini pengalaman gua aja ya, buat para suhu atau senior-senior di luar sana. Ini bukan mau gua so tau atau kokolot begok gitu. Ini coba buat pengalaman apa, sharing pengalaman gua aja. Kalau misalkan nanti ada hal yang kurang berkenan atau ada gua salah omong gitu, tolong koreksi ya buat para senior di luar sana, skuter senior. Karena ini mah cuma pengalaman ya. Jadi kalau buat kalian tuh, karena sekarang itu kan Vespa makin digandrungi lagi ya, dari mulai apa, remaja-remaja SMA tuh. Pokoknya mah milenial lah, kamu milenial. Gua nggak tahu ya, karena mungkin karena pengaruh sosial media atau gimana, kendaraan klasik gitu ya, terutama Vespa itu sekarang digandrungi lagi ya. Kalau dulu mah gua pakai Vespa tuh malu oi ke sekolah teh. Malu aslinya, disangka bapak-bapak, disangka guru agama. Tapi kali ini mulai rame lagi Vespa, beberapa tahun kemarin ya, mungkin sekitar 5 tahunan kemarin tuh mulai rame lagi. Ya, karena menurut gua masih karena pengaruh sosial media sih. Sosial media kan itu kita banyak-banyak informasi, berbagai informasi tentang apapun gitu kan. Terus salah satunya tentang motor klasik ya. Oke, come on, let's go. Buat kalian para pemula nih yang kebetulan nyimak ke video gua ini,
gue akan kasih pengalaman gue ya, bagaimana caranya memilih Vespa gitu buat pemula gitu. Sebenarnya sih nggak ada patokan harus Vespa apa gitu, Vespa Super, Sprint, Excel atau apa gitu buat pemula mah. Yang penting kalian punya Vespa aja. Jadi kalau buat kalian yang baru mau beli nih, yang punya tabungan gitu, punya rezeki lebih nih, terus pengen beli motor klasik nih, salah satunya Vespa. Gua kasih tahu pengalaman gua aja, kalau mau beli Vespa itu usahakan ya bawa temen atau mekanik lah yang udah ngerti, jago paham tentang Vespa. Karena takutnya kebelejo nih guys, karena ini kan motor tua. Jadi takutnya ada minus atau apa gitu, kalian nggak tahu, nanti akan keluarin budget banyak tuh buat benerin lagi. Yang pertama itu sih udah jelas ya, kelengkapan surat itu harus lengkap gitu. SNK, BPKB harus akur gitu, antara nomor rangka dan nomor mesin ya. Itu berlaku juga buat motor-motor lainnya, kendaraan. Nah, tapi kalau gua itu setelah surat ya, itu nomor 2-nya gua body ya guys. Ini body, karena body ini kan dari baja nih, besi. Kalau kalian dapatnya atau belinya yang bodinya udah jelek itu, udah koropok gitu, udah karatan gitu, udah kropos gitu, ah udah itu mah harus dilas aja. Jadi jangan lupa buat kalian usahakan nyarinya Vespa yang beleger gitu ya, terutama body. Kalau mesin mah sih relatif sih, kalau mesin sih bisa dioprek gitu, ngelotrok dikit atau apa gitu bisa dioprek. Nah kalau body mah kalau koropok harus dilas ya. Kecuali yang nggak terlalu parah ya. Kalau gua sih milih body dulu, bodinya minimal beleger, jadi biar si Vespanya center gitu. Oke, yang pertama itu SNK, surat-surat, terus body. Yang ketiga bolehlah kalian lari ke mesin ya, mesinnya harus sehat nih guys. Jangan sampai yang mesinnya riwet gitu, kalian harus coba dulu. Makanya kalian harus ajak temen kalian atau kalau perlu mekanik lah gitu yang ngerti tentang Vespa, biar kalian nggak kebelejo gitu. Atau apa namanya, kalau kebelejo teh bahasa Rusianya salah beli gitu. Oke, ini agak sedikit tiris sih, apalagi gua nih solo riding nih, I have no friends, jadi gua nggak ada temen nih buat diajak riding ke sini. Ya nggak apa-apa lah, gue gasin sendiri. Oke, lanjut ke topik tadi ya. Setelah surat-surat, body, terus kondisi mesin harus bagus, itu harus oke. Yang ketiga ya, lo harus bisa dulu pakai Vespa nih. Jadi ya, itu harus sebelum kalian beli Vespa ya, usahain lah belajar dulu Vespa. Atau mungkin itu jadi nomor pertama ya. Nomor pertama untuk kalau kalian mau beli Vespa gitu ya, harus bisa dulu tentang Vespa gitu, cara ngendarainnya gimana, karena gampang lah. Kalau kalian basicnya motor kopling ya sama aja, cuman bedanya ini upper giginya kan di stick nih, kopling sama clutchnya itu ya di stick kiri. Jadi ini kopling, upper giginya juga di sini nih, itulah bedanya. Oke. Terus kalian kalau buat pemula, usahakan kalian memperbanyak teman di komunitas ya. Terutama teman kalian yang punya Vespa, lo itu harus banyak berteman lah gitu sama anak-anak Vespa itu. Karena apa? Karena di saat kalian nggak bisa benerin gitu, ketika ada trouble, ya yang pertama pasti lo kontak lah teman kalian gitu. Nggak mungkin lo kontak orang tua gitu atau pacar gitu. Aduh aja garing gue. Ya itu, jadi minimal harus bisa apa namanya, basic untuk benerin Vespa sendiri gitu, karena cara ganti kabel kopling, kabel gas, terus cara setting karbu gitu, gimana, minimal lo harus tahu gitu. Makanya kalian harus bergaul dengan komunitas gitu. Atau kalian yang kesulitan bergaul di komunitas, kalian bisa pelajari di YouTube ya, banyak tutorial Vespa.
Nah gitu guys, jadi untuk pemula itu kalau mau beli Vespa, gue ringkas ya. Pertama itu ya lo harus bisa dulu belajar Vespa lah. Lo belajar dulu, kalian belajar dulu ke temen kayak atau apa gitu. Nah selancar kalian punya rezeki, gue doain, amin. Kalian mau beli Vespa itu ya pertama surat-surat jangan lupa harus lengkap. Terus bodinya jangan ada yang keropos. Terus mesinnya harus bagus lah gitu, harus siap pakai, jangan siap ke bengkel. Makanya ajak teman kalian yang ngerti tentang Vespa gitu. Nah itu aja sih yang gua alamin pertama kali punya Vespa itu ya itu. Oke, come on, let's go. Oke, cuman segitu dulu guys video pertama gua kali ini. Ini di CWD ini apa nih, Cimanggu atau apa nih. Jadi buat kalian yang baru nyimak itu makasih banget lah, gua hargain banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Okay, see you in the next video. Thanks for watching. Adios, amigos. Ciao. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.